Hello guys, welcome back to my channel. Video kali ini saya akan mereaction video dari Putri Dea ya, featuring dengan Gunawan Lida, yang akan membawakan lagu Janam Janam dan Gerwa untuk di acara The Academy kelima, DA5 guys ya, untuk di akhir acara. Waduh, akhirnya ya Gunawan ini dan Putri ini itu ada lagi di Indosiar guys ya, dan menyanyi dan membawakan lagu India. Memang sih kalau untuk mereka berdua ini memang cocoknya itu membawakan lagu India guys, karena gimana ya, suaranya itu memang cocok banget untuk nyanyiinnya. Oke, kalau gitu ya nggak usah lama-lama, langsung aja kita nonton bareng videonya. Wih, mengeri suara Putri ini ya, keren. Tunggu sekian kartu. Mungkin baru saya. Seriously? Rasanya dapat banget ya. Banget suaranya guys, keren-keren. Ihi. Wow.
keren keren keren. Merinding guys ya, keren banget. Oke guys, jadi itulah tadi ya reaction saya untuk lagu Gerua dan Janam-Janam yang dibawakan oleh Putri dan Gunawan. Di sini kalau saya lihat ya rambutnya Gunawan itu mengingat lagi saya waktu saat Gunawan kompetisi ya duet sama Lesti yang menyanyikan lagu Kulepas dengan Ikhlas, itu rambutnya sama banget kan. Dan di sini Gunawan disandingkan sama Putri guys ya, mereka berduet dan wah keren banget. Tadi yang apa ya, yang ada nada-nada yang sen ya gitu-gitu ya, itu aku nggak tahu itu lagu apaan sih yang itu ya, tapi keren banget sih kalau menurut aku. Dan untuk alunan suara mereka ini memang merdu banget ya. Kalau saya lihat sih memang mereka ini tuh berdua ini tuh sangat cocok banget ya untuk membawakan lagu India. Dan di sini mereka juga di panggung itu sangat profesional banget guys ya, dimana di sini Putri itu menghidupkan suasana ya, jadi nggak mau nonton gitu. Jadi Putri tadi itu sambil megang pipi Gunawan, terus megang hidung Gunawan, itu adalah suatu namanya acting panggung guys ya. Kalian nggak usah lagi mikir yang lain-lain, itu namanya acting panggung biar suasana di sini itu kerasa gitu. Jadi penonton itu dibawa sama lagunya itu. Jadi kalau kita cuma dengar aja lagu tapi aksinya nggak ada, itu kayak gimana gitu. Tapi ini yang dilakukan oleh Putri dan Gunawan ini memang udah debes banget. Oke guys, kalau gitu ya, terima kasih udah menyaksikan video ini dan terima kasih juga ya udah mau nonton bareng dengan saya. Nantikan lagi saya di next video, oke? Bye-bye!